Assalamualaikum dan hai anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fazli Halim dan kita akan mulakan dengan berita pertama iaitu pengguna internet Malaysia telah memuat turun sebanyak 84 juta fail siri dan filem pada tahun 2014. Ini merupakan angka yang cukup besar sebenarnya sebab pada acara di Kuala Lumpur Digital Content Anti-Piracy Summit di Putrajaya semalam mereka telah berkongsi iaitu HKM telah berkongsi sebanyak 84 juta fail cetak rompak melalui torrent. Ini adalah satu angka yang cukup besar dan amat membimbangkan terutamanya penggiat seni melihat perkara ini amat serius sebab kita tahu yang penggiat seni ni banyak mengeluarkan modal, memeluangkan masa ingin nak buat satu benda tu, kira kita buat video sendiri pun merasakan agak susah. Sebab kita nak mulakan skrip, kita mulakan masa dan juga peralatan yang mahal. Tetapi akhirnya dicetak rompak. Contohnya kalau macam saya sendiri saya pun buat video juga. Dan saya lihat ramai yang ada yang mengambil video saya tanpa kebenaran dan meletakkan di channel mereka dan ada yang letak ke Facebook tanpa kebenaran membuatkan saya rasa dicuri. Barang saya dicuri. Tapi nak buat macam mana? Setakat ni belum ada lagi orang kata cara nak block. Kita boleh block tapi macam ada satu step lagi yang perlu kita buat untuk copyright video tersebut. Dan kita boleh tengok dekat sini yang tahun 2018 juga banyak penceriman telah hadir. And contoh Netflix, iFlix, kita ada view. Tapi masih lagi pengguna memuat turun daripada secara haram ataupun tidak sah. Dan kita boleh tahu yang saya pun pasti ramai rakyat Malaysia yang mengetahui penceriman ni, kiranya Netflix mereka dah tahu, iFlix dah tahu. Tapi itulah dari segi pelaksanaan untuk penggunaan nak menstream ataupun nak melanggan perkhidmatan tersebut, mungkin ada kekangan ataupun faktor yang menyebabkan mereka tak melanggan soalan-soalan ini. Contohnya macam sekarang perkhidmatan yang memulakan internet ni adalah contohnya TM sendiri yang menawarkan internet yang lebar di Malaysia ni. Dan ada satu step ataupun satu cara, salah satu telco yang saya kenal mungkin Maxis kalau saya kenal, sebab saya pakai tiga jenis telco. Ia menawarkan penerimaan iFlix secara, boleh kata subscription secara percuma apabila melanggar internet. Tapi dia tak bagi data free untuk melihat video tersebut. Jadi kita masih lagi, sudah ada step tu untuk bagi kita subscribe ke penerimaan secara sah. Tetapi buat masa sekarang belum lagi, macam kurang, boleh kata susah lah, agak mahal lah untuk stream video sekarang secara sah. Dan bagi saya ini pun juga adalah faktor daripada umur muda yang kebanyakannya memuat turun secara tidak sah ni. Sebab kita tahu yang orang muda, yang terutamanya orang yang belum bekerja, yang masih lagi belajar, mereka lagi tidak, ada yang tidak lagi mempunyai debit card untuk melanggan soalan macam ni. Tapi kita boleh tahu yang contohnya 7-Eleven dah ada menawarkan kad prabayar secara berbayar sebulan untuk melanggan. Untuk melanggan. Jadi pengguna-pengguna yang muda ini yang tidak mempunyai sebarang debit card ataupun kad kredit boleh melanggan secara terus. Cuma dari segi kekangannya, mungkin dari segi kekurangan juga. Ya betul. Kalau macam contohnya macam pelajar dan sebagainya perlu minta duit dekat mak bapak. Ini mungkin faktor yang menyumbang kepada ini. Ini bukanlah kami nak promote tapi mungkin inilah faktornya. Sebab kita tengok terlampau banyak, 84 juta ni bukan satu angka yang kecil sebenarnya. Sebab kita boleh tahu yang ia melibatkan dengan kandungan siri filem dan siri TV yang mana kebanyakannya orang muda yang consume maklumat-maklumat sini. Tapi jika kita tengok balik, bukan semua penerimaan video ataupun filem ni berbayar. Ada juga macam yang tak berbayar, contohnya macam YouTube itu sendiri. Banyak lagi platform yang lain yang menawarkan video secara percuma. Dan masih lagi tinggi kadar untuk 84 juta fail siri TV yang di-download secara haram ni. Dan ini juga adalah mungkin akibat penawaran telco yang masih lagi tidak banyak yang menawarkan penceriman percuma untuk kegunaan data percuma. Dan ini menyebabkan pengguna-pengguna yang merasakan perlu baik download saja sebab kita tak perlu nak stream. Dan akan datang patutnya ada pihak telco yang telah menawarkan penawaran data percuma untuk streaming. And sebab kita tengok sekarang pun dah ada, cuma tak sebanyak data yang diberikan untuk penggunaan kita. Tapi sekarang ni saya rasa saya tak ada lagi yang menawarkan data secara percuma untuk melihat streaming sah. Tapi dekat macam contoh saya guna YouMobile, YouTube boleh. YouTube ada data dia sendiri, kira macam dia ada bagi free. Tapi untuk lewat malam dia akan bagi percuma. Cuma yang lain-lain lah, contohnya Netflix tak termasuk. Ya betul. Jadi ini mungkin faktor-faktornya.
Dan kita tengok dekat Media Prima pun ya, dah menawarkan berapa siri TV percuma. Kiranya kalau anda terlepas menonton contohnya rancangan di TV, mereka dah mula muat naik ke Astro, okay, ke YouTube. Yeah. Astro pun dah buat benda yang sama juga, sebab Astro pun kita tengok ada berapa rancangan yang panjang mereka dah start masuk ke YouTube. Jadi ini walaupun diberikan macam-macam, tapi dia adalah daripada saluran yang sah. Yeah. Sebab Astro boleh ataupun Media Prima boleh menjana keuntungan juga melalui penseriman. Walaupun YouTube tu adalah satu platform yang percuma. Yeah. Sebab dia akan mengikut duration ataupun watch time untuk mendapatkan suatu keuntungan tu. Jadi kalau bagi anda yang masih lagi menggunakan saluran yang tidak sah, kalau boleh bila dah bekerja ni, kita nak hidup lebih berkat sebenarnya. Ya, betul. Sebab kita kalau boleh kurangkanlah benda-benda yang tidak sah ini, terutamanya ya, melibatkan karya orang lain. Ia telah menutupi, kira ia dah menutupi rezeki orang lain ni, kira macam dah tidak melepat apa, tidak menempat sesuatu pada tempatnya. Karya-karya seni semua bantulah mereka. Dan SKM juga ada berkongsi yang hanya 4% sahaja yang melanggan kandungan digital secara sah. Ini adalah satu angka yang sangat rendah. Kita tengok yang rakyat Malaysia ni, kita nak negara maju ni, kita nak ke arah negara maju dan dijangka dalam 2025. Kita pun dah mencapai sehingga apa, kelajuan internet dah sampai 1 terabyte. Tapi 1 gigabit per second, tapi tu gigabit per second, maafkan saya. Tapi masih lagi 4% saja yang melanggan secara sah. Tapi tak boleh disalahkan juga sebab ini awal tahun ni. So boleh dikatakan masih lagi di peringkat awal. Tapi kita akan lihat bagaimana pada penghujung tahun ni ataupun tahun depan, mungkin akan angka ni akan lebih naik lah. Dan kandungan muat turun pun lebih rendah lah berbanding tahun-tahun sebelum ni. Dan kita tengok, dan ini adalah satu membimbangkan untuk penggiat industri media ataupun seni sendiri. Dan kita akan beralih pula kepada berita kedua, iaitu Lenovo turut hadir dengan sub jenama sendiri. Orang panggil dia, orang Melayu ni panggil Lemeng. Tapi sebutannya ialah Liamang. Iaitu bermaksud mimpi, dream. Dan dia sebenarnya adalah satu bahagian daripada Beijing Lenovo Group, yang mana sebelum ni telah wujud tapi telah ditutup pada beberapa tahun lepas, iaitu sebuah jenama yang memfokuskan kepada penghasilan telefon pintar berasaskan muzik. Dan ini adalah satu strategi yang barulah. Sebab sebelum ni Lenovo ada siri Zook Z2, Zook Z1 tapi pun dah mati. Kira macam dah tak wujud lagi telefon-telefon baru untuk siri Zook ni. Dan ni nak satu jenama baru, orang panggil Liamang, bukan Lemeng tapi Liamang, yang mana membawakan sebuah penawaran yang mungkin selagi kelas pertengahan juga. Tapi masih lagi sama-sama, kita tak ada sebarang maklumat, cuma jenama baru ni telah pun dihidupkan semula. Jika dilihat, jika anda melihat video ataupun sembang 24 2 hari lepas, kami ada mengatakan memberitahu yang Eco ataupun sebuah jenama daripada Vivo memperkenalkan sub-brand juga Eco, dan telah pun memperlihatkan siri telefon pintar mereka, dan ianya menawarkan telefon pintar boleh lipat. Boleh lipat sebenarnya. Jadi kita tak pasti sama ada Lenovo ni akan membuat perkara yang sama dengan jenama Liamang. Jadi ini satu strategi yang memang dia alu-alukan. Sebab kita tahu yang pasaran telefon pintar pun dah banyak yang murah berpatutan dan punya spesifikasi yang bagus. Jadi kita mungkin akan melihat kembali Lenovo bangkit semula. Mungkin. Okey, kita akan beralih ke berita ketiga, iaitu Xiaomi berkongsi berapa gambar Mi 9 yang memperlihatkan rekaan belakang peranti. Saya tengok secara kasar telefon ni, dia dah tak ada banyak ambil inspirasi pada iPhone lagi. Tapi dia lebih kepada rekaan seperti peranti China yang lain. Kita tengok dia punya rekaan kemasan cerun ataupun gradient yang mana menyerupai seperti Huawei punya device. Dan ia juga telah hadir dengan rekaan tri-camera pada bahagian belakang. Ini satu benda yang sangat menarik untuk tahun 2019 ni, sebab kita tengok banyak pengeluar dah mula mengimplementasikan tri-camera, 4 kamera. Sekarang sampai Nokia pun dikatakan akan melancarkan 5 kamera. Dan kita tahu yang fungsi-fungsi tri-camera ni akan menggunakan berapa teknologi seperti wide angle, ultra wide angle, dan juga mungkin ada telephoto mono ataupun bokeh punya. Tapi untuk Mi 9 ni secara kasarnya memang dah punya satu rekaan yang lebih unik lah berbanding sebelum-sebelum ni. Kita tengok sebelum-sebelum ni rekaan mesti nak macam iPhone. Sama juga. Macam mesti nak tiru iPhone. Tapi yang Mi 9 ni nampak lebih ataupun unik. Mungkin mereka sudah tahu bagaimana iPhone seterusnya akan dilihat. iPhone yang seterusnya. So dia tiru dahulu. So mungkin kita akan lihat iPhone yang sama menggunakan rekaan yang sama lah. Mungkin.
Dan kita tengok rekod ni juga, dia tidak menyertakan visual audio. Itu adalah satu fungsi yang telah dibuang pada Mi 6 pada tahun 2017. Ia satu fungsi yang memang ramai yang merinduinya tapi tak akan kembali. Ya, memang tak akan dapat lihat lagi. Dan telefon ini pun akan dikatakan bakal dilancar di China pada 20 Februari ni. Tak lama lagi. Tak lama lagi. Jadi bagi anda yang menantikan flagship terbaru daripada Xiaomi, mungkin anda boleh tunggu pada 20 Februari ini untuk pelancaran Xiaomi Mi 9. Nantikan. Okey. Dan kita akan pergi ke berita terakhir, iaitu PUBG Lite untuk PC kini sudah boleh dimainkan oleh pengguna tempatan, yang mana sebelum ni telah diuji oleh pengguna di Thailand dan kali ini telah memasuki pasaran Malaysia secara rasmi. Secara kasarnya boleh dikatakan permainan ini mempunyai penawaran seumpama PUBG Mobile. Sebab kita tahu bila kita main PUBG Mobile, kita boleh tengok arah tembakan tu. Yang dekat PUBG Lite pun ada PUBG Lite untuk PC ni. Dan maknanya kita lebih mudah lah untuk mengetahui mana musuh kita berada. Sebab kat PUBG PC, kita tak boleh tahu tau. Kalau macam orang tembak, kita tak boleh tahu arah mana. Sebab kalau kita main PUBG, dia akan bagi arrow yang merah tu. Sama seperti mobile lah. Dan secara kasarnya, dia punya grafik pun lebih kurang macam PUBG Mobile juga. Tapi dia punya interface ataupun termukanya dah menyerupai seperti PC punya version. Jadi boleh kata yang PUBG Lite ni lebih kepada penawaran untuk pengguna-pengguna yang mempunyai spekulasi rendah. Contohnya orang yang tidak mempunyai apa, komputer yang tidak mempunyai penawaran kad grafik dalam peranti. Contohnya adalah orang-orang yang menggunakan integrated grafik, Intel HD. Kalau tak silap saya, permainan ataupun platform dia adalah berbeza dengan PUBG yang full. Dan akan, pendek kata, PUBG Lite akan bermain dengan orang yang bermain PUBG Lite. Sebab dia perlu menggunakan akaun baru. Dia tak boleh gunakan akaun PUBG dekat PC, tak boleh gunakan akaun dekat PUBG Mobile, tapi kena buat satu akaun baru untuk PUBG Lite untuk PC sahaja. Jadi pengguna pun bermain dengan lebih adil lah, sebab tak perlulah nak bersaing dengan orang yang mempunyai spekulasi PC lebih berkuasa. Tapi bukan nak kata nak membezakan dan sebagainya, tapi ini untuk memudahkan orang untuk mencapai bermain PUBG Lite sendiri. Sebab kita nak tahu PUBG ni memang nak mengumpul user base yang lebih besar. Jadi buat penawaran yang lebih banyak, terutamanya dalam arena e-sport, ramai yang dah mula bermain permainan komputer. Jadi inilah satu penawaran yang sangat dialulukan, dan kita mungkin akan melihat lebih banyak lagi permainan yang akan menawarkan versi yang lebih ditujukan untuk peranti berspekulasi rendah ini. Dan itu sahaja untuk Sembang 24 pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail dan juga Fazli Alim. Dan kita akan jumpa lagi untuk video seterusnya.